Oke, kita saksikan Dani 96 proses kesok dari wheel 2 Yeti Tanjung Pagar. Ini adalah buatan perdana. Kita saksikan proses tampil. Ini adalah JT terbaru di Tanjung Pagar Muara Pahu. Ya, JT nya Umpero ini bisa naik dan turun, bisa bergerak kiri kanan. Sini bisa dinaikkan. Di atas sini ada tempat orang untuk mengontrol JT ini. Jadi komputer ini ada rodanya, ada relnya. Tuh, inilah relnya. Jadi JT ini bisa berjalan di atas rel. Tuh. Jadi di sini tidak perlu ada lagi namanya shifting tongkang, tapi JT yang bergerak berjalan di atas rel untuk muat tongkang ini. Nah. Ternyata kepalanya bisa juga keluar masuk, bisa dipendekkan, bisa dipanjangin keluar. Banyak sekali kecanggihan JT di sini, guys. Proses lipat Dani. Oke. Sampai ketemu lagi, bro. Lanjut kembali ke Samarinda. Terus ke Balikpapan. Semoga aman di perjalanan sampai di Balikpapan. Oh, proses lipat dari JT. Nah, di sini langsung dilipat dari JT tongkangnya, guys, seperti ini. Jadi tidak sama di senior. Oke, proses dilipat. Ternyata aman di JT. Tongkangnya langsung dilipat. Ke bawah. Terus dilipat terus. Seperti inilah kondisi di JT Tanjung Pagar. Tongkang langsung dilipat dari JT. Oke, langsung lipat patah. Langsung hilang.
bilang tunggu rokoknya. Muatannya rata, muatan. Cara gunungnya. Rata nih muatannya tuh. Kapal asisnya Sekurau, 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 itulah nama kapal asisnya. Nah, itu di bawah di kompior bel 3, bel 2. Oke, tongkangnya mulai lurus. Langsung ditancap. Langsung OTW Balikpapan. Lumayan tinggi, tinggi sekali. Di kompornya ini bisa diturunkan, bisa dinaikkan. Tongkangnya belum dimuati. Masih kosong. Oke, terima kasih guys.